apapun bisa direpin sama dia, ya kan? Vape aja dilaguin. Iya. Vape-vapein on dulu. Bikinnya lagu tentang waktu. Oh, bisa. Tapi lu yang nge-rap ya? Oke. Oke. Tapi sebenarnya gue punya lagu dia loh, men. Lagu dia. Wah, ini video klipnya. What's up guys? Good morning. Muka gue kayak baru bangun tidur banget. But anyway, hari ini gue mau cabut ke Vape Zoo. Hari ini mau ketemu sama Rian BRT dan teman-teman yang lainnya. Kita mau syuting hari ini, guys. Katanya sih BRT pengen ngajak main apa gitu namanya. Gue lupa. But it's gonna be fun. And let's see what happen. Sekarang gue udah di daerah Sudirman. Lagi nunggu si Chandra. Ini dari sana bakal datang ke sini, bakal nyebrang. Ya, habis itu kita bakal lanjutin perjalanan lagi. Kita ke Jalan Panjang, ada di Kebon Jeruk. Bye. Di Vape Zoo dan aku udah ada Fatwan and the others. Ya, sekarang Omi lagi makan siang. Halo Omi. Baik. Yeah. Jadi guys, ini Fatwan ekson banget sekarang ya. Fatwan enggak. Ekson banget ya. Soalnya udah kayak ini. Yeah. Guys, present to you. All nickel. Okay, all nickel. Jadi bisa ngaca guys. Bisa ngaca ngeliat muka lo di sini tuh. Enggak. Enggak, ini kalau ini bagus buat cewek juga bagus, Om. Jadi bisa, bisa sekalian ngaca. Ini warisan buat Taro. Warisan buat gua? Enggak, anjing. Clickbait aja. Udah mulai pintar lo ya. Yoi. Kan gua belajar main sama anak-anak YouTube semua. Oh, gitu. Tapi gua bukan anak YouTube nih. Anak apa lo? Cuan. Anak cuan strong. Apa jadi brand ambassador Waskut enggak? Mau dong. Bayarannya ngopi gratis. Siap. Seumur? Hah? Seumur hidup. Seumur bro. Kalau gua jadi ambassadornya Waskut, apapun bisa direpin sama dia, ya kan? Vape-nya dilaguin. Iya. Yeah. Vape-vaping on dulu. Bikinnya lagu tentang Waskut. Oh, bisa. Tapi lu yang nge-rap ya? Iya. Oke. Jadi bikin gua takut. Oke. Emang kayak dia nih. Riak doang ya. Tapi sebenarnya gue punya lagu dia loh, men. Lagu dia. Gue ada lagu dia serius-serius. Nih, cuplikannya. Ya. Yeah! Nah, ini video klipnya. Look at that. Kelas ya semua ya. Iya nih. Tapi apapun hexomnya, jenis hexom kalian, liquidnya pasti. Dan gue ketemu sama salah satu the best reviewer di Indonesia. Waduh. Ya guys. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Ini dia Rising Star 2019. Nah, tapi kemarin lu ini yang nge-review liquid gue ya. Oh iya dong. Gila. Jadi kalau misalnya pengen tahu bisa langsung dicek di YouTube gue ya. youtube.com/fakirliquid. Wih, sedap. Atau cari aja si Zerp langsung ngomongin pasti video. Yang paling atas gue ya. Iya. Guys, sebenarnya aku pengen banget bikin konten nge-review the whole liquid. Liquid siapa pun itu. But apalah daya, sekarang ini gue gak bisa nge-review liquid apa aja. Tapi sepertinya gue punya Fatwan sih yang bakalan gue jadiin reviewer liquid. Jadi mungkin, Bear, gimana kalau kita produserin si Fatwan, kita pegang dia sebagai seorang reviewer. Oh, bisa banget. Lihat tuh, ngetrik-ngetriknya. Wah, gak kelihatan, jago banget. Coba lagi. Dia bisa bikin ubur-ubur. Right, kita udah getting ready, tapi lagi nunggu Franklin lagi meeting. Anjir, di sini lightingnya bagus banget, Taruh. Parah. Wih, lu.
Anyway guys, jadi kalau belakangnya green, sulap men. Jadinya gini men. Keren ya. Keren banget gak sih itu. Lihat tangan gue. Alright, let's go. We wait outside dulu sebelum starting the shooting. Wow. Start shooting. Gimana ben shootingnya? Wah gokil sih. Ini studio the best banget sih. Buat gue yang emang nguliknya video, ini dream setup cuy. Dream setup ya? This is the life, man. Home studio setup tapi profesional. Tapi ada cuy yang content creator yang individual bisa bikin kayak gini. Siapa tuh? YouTuber gaming. Bisa banyak ngebikin kayak gini biar lihat. Nih ya. Lah. Alright guys, we got new content lagi. Jadi lagi video apa lagi ngedian update segala macam apa. 360 camera. Seru kan? Kartu sendiri. Jadi tuh ini bisa, wish. Mutre, brother. Let's go, kita cobain ya. The first content di channel FFZoo. Ini kita pakai kamera 360, terus pakai zoom juga. Kita lihat hasilnya kayak gimana. Kalau ini hasilnya keren banget men, it's gonna be the first 360 camera di channelnya FFZoo. Ini udah merah. Ih, udah tuh kan. Assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini aku mau coba wicking. Aku mau ganti kapas. What the gang? Ini pertama kalinya aku berhadapan dengan kamera ya guys. Jadi mohon maaf kalau masih kaku, oke? Okay? Ini harganya Druga. Modnya pasti kalian sudah pada tahu dong dan ini mod tercinta gue. Ini di sini kalau mau ganti kapas biasanya aku selalu turunin ini. Potensionya di ngeblur ya, potensionya di 0.5 dulu. Coilnya aku mau bersihin dulu pakai coil brush kayak gini. Nih pakai coil brush kayak gini. Kelihatan gak sih? Pokoknya aku pakai coil brush ini. Disikat-sikat. Perlahan-lahan. Oke, itu kalau misalkan ganti kapas biasanya nggak pernah dicelup air karena nanti rasanya biasanya suka hilang flavornya. Jadi aku sikat-sikat aja pakai coil brush. Oke, jadi sekarang kita mau coba pakai. Nah, udah gini. Aku selalu pakai kapas cotton candy. Oke, sini lo tes tadi. Selalu pakai kapas cotton candy. Ya, sebenarnya Nah, dan biasanya aku selalu pakai gaya ganti kapas itu pakai gaya apa? Aku selalu pakai gaya Scottish. Cara wicking-nya. Jadi kalian renggang-renggangin dulu kapasnya gini, jangan sampai ada yang ngegumpal. Nih kayak gini. Memang sih harus sabar banget guys. Biar penyerapannya baik. Jadi kalau misalkan masih ada yang ngegumpal di tengah-tengahnya, kamu renggangin dulu. Oh, udah seperti ini baru kalian gulung kayak gini. Ini di sini aku masih ada ngegumpal-gumpal. Jadi harus agak tipis. Jangan sampai gumpalan ini masih ada, jadi kalau misalkan ada yang gumpal lagi, kamu tipisin lagi. Seperti ini.
Ini review tanpa baru deh kita gulung kayak gini. Jadi memang besar banget kalau pakai gaya spot ini. Jadi kita yakin bahwa ini tidak membawa kemana-mana. Itu semuanya balik lagi ke kalian, banyak yang bilang bahwa wah ini nggak bisa dibandingin, ini nggak bisa dibandingin yang 1, 2, yang 1, 2, 4, 3. Harus berusaha untuk memposisikan diri kami jika punya uang pas atau budgetnya pas, mana yang akan kami pilih untuk dibeli. Jadi udahnya itu seperti ini. Aku pakai lipit minggu. Nih, ini. Oke, ini berarti karena lihat kan. Pokoknya aku pakai lunas sheet minggu. Ini barangnya. Dua-duanya menggunakan Epson yang sama ya? Iya. Epson yang sama. Duluan. Nah kalau udah gini, kalau kalian bisa naikin potensionya di 30 dulu. Tensio 50. Sudah selesai wiki, kita cobain. Jangan lupa capnya dibersihin biar cepet-cepet nya dan flavornya gak kecampur sama liquid. Nah, udah kita campur apa aja tadi netesnya. So aku udah beres wiking, jadi gitu aja sih videonya. Maaf ya kalau masih kaku, soalnya aku baru apa ya? Baru pertama kali di depan kamera. So, bye bye semuanya. Jangan lupa di follow @febju.id, @febju.id. Terima kasih teman-teman. I love you guys. Ini berhenti ini gimana? Udah. Oke, itu dia tadi fresh week. Itu weeking by Deva. Nah, gimana guys menurut kalian? Cukup berfaedah atau tidak? Berfaedah, soalnya Deva. Enggak. Alright guys, that's it kehidupan untuk hari ini. I'm Bounce, it's your boy Taro. Don't forget to subscribe and comment ya. Dadah teman-teman. Bye.